بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian syubhat yang kelima. Nah, ini dia penting sekali dipahami. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madzmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnata fahuwa madzmumun. Bid'ah yang menyepakati sunnah, bid'ah yang sesuai sunnah, itulah yang terpuji, dan bid'ah yang menyelisihi sunnah, maka itulah yang tercelah. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ada redaksi yang lain dari ucapan beliau, al-muhdatsatu durbani. Hal-hal yang baru dalam agama itu ada dua bentuk. Ma ahdatha yukhalifu kitaban, ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an, fahadhihi bid'atud dalal. Apa yang diada-adakan yang menyelisihi kitab Allah atau sunnah atau satu athar atau ijma', maka itu adalah bid'ah yang sesat. Wa ma uhditha minal khair la yukhalifu syai'an min dhalik, fahadhihi muhdatsatun ghairu madzmumah. Adapun yang diada-adakan itu adalah kebaikan yang tidak menyelisihi Al-Quran atau sunnah atau asar atau ijma', maka itu adalah yang diada-adakan yang tidak tercelah. Inilah jemaah sekalian yang dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Maka jemaah sekalian, sama dengan jawaban sebelumnya, enggak pantas ucapan manusia digunakan untuk menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi SAW yang jelas dan pemahaman para sahabat juga jelas, semua bid'ah itu sesat. Enggak pantas digunakan untuk menentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan menggunakan ucapan manusia. Dan Imam Syafi'i rahimahullah itu sendiri termasuk orang yang paling keras mengingatkan kita jangan sampai ucapan beliau digunakan untuk menentang hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau menyadari beliau hanyalah manusia biasa yang mungkin salah. Di antara pesan beliau disebutkan di dalam Siyar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi. Beliau berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu biha wa da'u ma qultuhu." Apabila kalian dapatkan dalam kitabku, dalam buku yang aku tulis, berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sunnah itu, tinggalkan apa yang aku katakan. Itu pesan Imam Syafi'i kepada kita. Kalau ucapan beliau bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah dan tinggalkan ucapan beliau. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua, sebenarnya ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala di sini tidak juga bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita berbuat bid'ah. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang dimaksud Imam Syafi'i di sini, bid'ah yang beliau maksudkan adalah bid'ah menurut bahasa. Ini yang dipahami oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam berkata, "Wa muradu Syafi'i radhiyallahu anhu ma dzakarnahu min qabl anna aslal bid'ah al-madzmumah ma laysa laha aslun fi syariah tarji'u ilaih wa hiya al-bid'atu fi itlaqi syar'i wa amma al-bid'atul mahmuda fa ma wafaqa sunnah yakni ma kana laha aslun minas sunnah tarji'u ilaih wa innama hiya bid'atun lughatan la syar'an li muwafaqatiha as-sunnah." Perhatikan jemaah sekalian penjelasan ulama terhadap makna ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, dan maksud ucapan Asy-Syafi'i seperti yang kita katakan sebelumnya adalah aslul bid'ah, pokok bid'ah yang tercela itu adalah sesuatu yang tidak memiliki asal dalam syariat, tidak ada dalilnya. Itulah bid'ah dalam syariat. Adapun bid'ah yang terpuji, jadi ini yang pertama, bid'ah yang tercela. Bid'ah yang tercela itu adalah yang tidak memiliki dasar dalam syariat, tidak ada dalilnya. Itulah bid'ah dalam makna syariat.
Adapun yang dimaksud Asy-Syafi'i sebagai bid'ah yang terpuji, yaitu bid'ah yang sesuai sunnah, yaitu bid'ah yang memiliki asal di dalam sunnah. Maka kalau begitu, yang dimaksud oleh beliau bukan bid'ah secara syariat, melainkan bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnah, ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, itu bukan bid'ah. Lalu kenapa dikatakan bid'ah? Maksudnya bid'ah secara bahasa. Ini persis seperti ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesuatu yang baru secara bahasa, tidak ada contoh sebelumnya, namun bukan sesuatu yang baru dalam syariat yang terlarang. Kenapa? Karena ada dalilnya dalam syariat. Iya. Jadi ini maksud Imam Syafi'i rahimahullah, bukan bid'ah dari sisi syariat. Nah, kata beliau, contoh bid'ah menurut bahasa yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah penulisan hadis. Begitu pula solat tarawih tadi. Penulisan hadis ini bukan sesuatu yang baru. Walaupun manusia banyak mengenal penulisan hadis, barulah terjadi setelah masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menulis hadis. Seperti sabda beliau kepada Abdullah bin Amr bin As, "Uktub, tulislah. Karena sesungguhnya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran." Jadi disuruh tulis oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Makanya Abu Hurairah mengakui, "Saya yang paling banyak hafal hadis, kecuali saya tidak bisa mengalahkan Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena dia menulis, saya enggak menulis." Itu pengakuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Jadi itulah maksud Imam Syafi'i rahimahullah. Dan umumnya, mereka tidak membaca ucapan Imam Syafi'i sampai selesai. Sebenarnya dalam ucapan Imam Syafi'i ini juga terdapat bantahannya. Syafi'i mengatakan, "Al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmuda wa bid'atun madmumah." Bid'ah itu ada dua macam, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Mereka baca sampai situ, tidak baca lanjutannya. Lanjutannya kata Asy-Syafi'i, "Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud." Yang sesuai sunnah itulah yang terpuji. "Wa ma khalafa sunnah fahuwa madmum." Yang menyelisihi sunnah maka itu tercela. Jemaah sekalian, yang sesuai sunnah itu yang terpuji. Apa maksudnya yang sesuai sunnah? Yang berdasarkan dalil dari as-sunnah. Apa maksudnya yang menyelisihi sunnah? Yang tercela, yang tidak berdasarkan dalil dari as-sunnah. Jadi lanjutan hadis, lanjutan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah itu sudah terdapat bantahan terhadap syubhat ini. Iya.